itu mengapa takut. Oh, iya. Tapi tidak boleh keliru, maksudnya gue dulu. Benar, ngapa takut? Lakunya tidak boleh takut untuk kebenaran. Lakunya kan tidak iya. Semua. Nemu ini, ya, ilodok-odok ini, tapi karo awal dewe kesalahannya mungkin nemu ini. Boleh, lebih banyak. Makanya di sini. Tapi kita membenahi. Membenahi itu wajib. Wajib. Membenahi lain, tapi... Membenahi wajib. Ya, jadi yang salah dibenahi. Dibenahi. Bayangkan dengan ketulusan kolbu. Itu arti makanya gak ya alia sampai orang yang belajar pun anak-anak mulai TK yang pondok pun rasanya nol hujan kan joker apa? Mati money berapa satu bulan pondok ya berapa satu bulan pondok makannya apa tidurnya apa nah udah dari yang benar itu gak perlu gak bisa gak kafe itu gak perlu nginjitkan no wong orang gak boleh oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sampati berada di Roma, rombengan malam, bertemu dengan Abah siapa Pak? Abah Idrus. Abah Idrus. Nah, dengan Abah Jamal. Dengan Jamal Edi. Ya. Ya. Ini cuma sekedar obrolan hiburan di malam hari. Ya, amin. Tonton terus videonya Sampati sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar kalian intinya orang-orang muslim itu paham ikhlas beribadah kepada Allah. Ibu menatnya juga ikhlas. Ya, tapi prakteknya belum. Ini yang berat. Cerita ini yang orang yang mau mempraktekkan. Lah gak ono sing praktek to. Buat apa? Ini wingi soki. Loh, kota soki omae bro. Ya. Gretek. Menak apa menak ase gak ono. Sia-sialah kau. Nah, tetangga enggak tahu janda enggak tahu saya. Sia-sialah kau. Kayak email. Sia-sialah kau. Nah. Kayak ini email di bulu dewe. Jadi umah. Itu berarti bukan ya ayu halal. Nah, mantap. Tidak perlu dibantah. Bukan, kita hidup di Indonesia. Ini cerita bagi orang yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak perlu dibahas. Kalau Anda hidup di Indonesia, Anda harus netral. Netral. Wah, ini nyatakan baru-baru. Bukan netral yang tepat. Nasionalisme. Nasionalisme. Jadi Pancasila ini satu. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu jadi dua kalimat. Jadi nggak bisa. Dua kalimat sehari. Ya. Ini kok enggak? Oh ya. Wah, itu. Ada mau untuk. Bawa Honda kak? Kamu bawa Honda kak? Siapa Honda? Anak-anak burung. Cocok pada keinginan. Iya, iya. Cepet temen-temu. Burung. Cepetan iwannya lo rejun gak deh. Malaikat burung. Bener gak? Belajarlah dengan ketulusan kolbu. Hati. Makanya gak ya alia. Sampai orang yang belajar pun anak-anak mulai TK yang pondok pun rasanya nol hujan kan joker apa? Mati money berapa money, satu bulan pondok ya berapa satu bulan pondok makannya apa tidurnya apa nah udah dari yang benar itu gak perlu gak bisa gak kafe itu gak perlu nginjitkan no wong orang gak boleh ini kan cuma itu silakan yang untuk
yang mengerjakan. Ya. Itu hukumnya laku, itu hukum mati. Belum tentu kita itu bisa yang ikhlas. Kenapa kan? Gak bisa? Gitu semua. Kalau ada uang tapi karo salah diri itu loh Pak. Gak bila ada uang. Gak. Koreksi diri dulu, kok itu. Masolatu, kok itu. Tahu. Sejelek-jelek manusia yang merasa dirinya suci, pandai, bangga, itu semua tidak ada. Karena dia merasa yang menentukan bukan manusia. Makanya jangan ngomong di orang. Yo, betul lah. Karena apa omongan nemu ini, di lorok-lorok ini, tapi karo awal dewe kesalahannya mungkin nemu ini akhirnya kebongkian. Boleh, lebih banyak. Di sini. Tapi kita membenahi. Membenahi itu wajib. Wajib. Membenahi lain. Tapi membenahi wajib. Ya, jadi yang salah dibenahi. Dibenahi. Mulai. Tapi langi lono kan gak oleh. Gak oleh. Bukan itu memperingatkan. Mengingatkan boleh. Bukan mengingatkan bagus. Bukan mencela, dan memperingatkan. Mengingatkan bagus. Iya. Di lono gak oleh. Gak oleh. Gak boleh. Ini kan cuma iya. Paham ini. Paham ini nyelono bukan. Gambar dokumen, Pak. Gambar dokumen. Gambar dokumen. Jadi yang ditinggali kan asli. Aku iki viral kok ya. Iki kan dagelane guyonane arek Malang. Iya, iya. Malam hari. Wah, salut ini. Yang mendengarkan nanti banyak untuk ke sini untuk belajar. Iya, benar-benar. Untuk belajar kebaikan. Di dunia nyata, di dunia mana? Iya. Masuk enggak, Bu? Kau di video lo Jal? Kau tak ngomong benar. Coba gani kau di video. Wani kau ngelarang. Coba ngejepit. Ngejepit apa wani? Kecuali satu saya gak berani ada ngomong. Oke betul. Harus gitu. Gak boleh takabur. Enggak. Kalau kebenaran jangan grogi. Karena ada perja. Kalau kebenaran itu mengapa takut? Oh, yeah. Tapi tidak boleh keliru, maksudnya gue dulu. Benar mengapa takut? Lakunya tidak boleh takut untuk kebenaran. Lakunya kan tidak semua laki-laki. Takut kalau yang namanya itu salah, ya. Salah. Ngopi bareng lo kebersamaan lo ya. Uyu dorong. Karena ada bocor. Iya. Wih kilo, iya. Suara kara kilo. Empat akhirnya. Mungkin toya nopo ki. Empat akhirnya bok. Tunggah darai. Iya. Oke pak, kata-kata terakhir pak. Ya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi berkah guyonan ini. Insya Allah cerita ini yang membawa hikmah seluruh manusia jadi ingat kepada kebenaran. Kalau sudah ingat dengan kebenaran, pasti muji syukurnya kepada Allah luar biasa. Amin. Mungkin dikenalkan dulu dengan apa siapa ini pak? Abah Idrus. Abah Idrus. Ini loh, kalau mas siapa? Makasih. Mas siapa? Edi S S S S. Apa siapa pak? Apa siapa? Apa siapa? Sama. Samat. Ya. Kalau ini Samuni ini udah tahu semua sama Malang ini. Ketua organisasi paguyuban. Semoga yang melihat dagelannya apa ini pak? Ya. Tetap sehat, amin, panjang umur, amin, banyak rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Dunia amin. Akhirat. Ya. Di sini tidak semuanya. Dadah pak. Assalamualaikum. Mas Edi. Tidak bisa.